Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Daniel Witch di game Lineage 2 Revolution atau Lineage 2 Revolution. Terserah kalian mau baca apa, Lineage ke apa ke. Yang intinya kita akan ngebahas tentang free player di game ini. Apakah free player bisa hidup di game ini? Tentu saja kemungkinannya 20% ya. Seperti gue nih, free player dengan CP yang minus. Minimal kalau level 30, CP harus 37.100. Dan CP gua cuma 30.464. Dengan barang yang AAA semua, anjay. Diamond nggak gua pakai. Jadi di sini gua udah level 30 dan mendapatkan sebuah hadiah. Sebuah hadiah yang barangnya tuh S. So, kita langsung buka aja ya. Sesuai judul, free player cuy. Nah, ini dia Wash. Gunakan untuk pilih dari salah satu grade aja. Pakai. Wih, bisa milih cuy. Beda dikit. Oke, karena gue mau jadi seorang archer atau apalah itu, gue akan ambil ini Bosh. Pasang cuy. Udah CP gue naik. Yang penting sih dalam game ini adalah CP, bukan level. Kalau level kalian tinggi tapi CP kalian cupu ya sama aja sih. Gak berguna sama sekali. Oh iya, by the way gue di server Bineka ya. Kalian chat gue Dayuni. Dayuni siapa bang? Dayuni adalah personil Twice. Dahyun ya. Gue tambahin IE. Soalnya kalau di Korea dibaca Dayuni. Apa Dayona? Pokoknya gitulah anjay. Bodo amat cuk. Kita selesain dulu weekly quest. Weekly quest bisa 15 kali dalam per hari ya. Kita pergi cuy. Jalan kaki aja. Gak usah teleport lah. Sehat jalan kaki bos. Oke guys, sesuai judul, apakah free player bisa benar-benar hidup di dunia ini, di dunia MMORPG Lineage, Lineage, Lineage. Terserah kalian mau baca apa. Jawabannya adalah tidak ya. 20% doang gak mungkin kalian hidup. Soalnya ini game dia tuh PK, jadi saling membunuh ya. Kecuali kalian emang cuma iseng-iseng doang buat main game ini sih, so far is good. Grafiknya juga udah pakai apa sih, Unreal gitu lah pokoknya. Pokoknya lumayan lah cuy buat ngisi waktu luang kalau lagi gabut. Jadi kita di sini masih mencoba. Nanti level 31 ya guys, kita ganti job. Game ini juga agak mudah dimainkan. Gameplaynya terlihat sangat mudah. Karena ada auto quest, auto battle, jadi kalian enggak capek-capek nyari monsternya di mana, lihat di map. Kan kalau kayak game seal online kan kita harus tahu di mana-mana questnya. Mau naikin ini, naikin job, ganti job terus. Dari awal anjir. Bener-bener capek itu. Mau kan nyerang sendiri cuy. Oh iya, kerugiannya kalau misalnya kita jadi free player ya. Kalau kita nggak mau pakai diamond nih. Red diamond kan dikasih 2100 atau 2200 lah. Ini gua nggak pakai-pakai. Ya, jadi nanti kerugiannya potion kalian cepat habis. Dan soul ini juga tetap habis, soul shoot. Soul crystal atau soul shoot ya, nggak tahu lah pokoknya. Intinya potion kalian merah ini cepat habis. Dan kalian harus beli pakai Adena. Adena itu apa? Adena itu gold. Gold kuning. Ini namanya Adena cuy.
Kita ambil dulu lah. Lewati aja lah. Waduh, dapet C, bos. Nih, kalau kalian mau dapat equip bagus, beli ini. 10 plus 1 high grade equipment box, 800 kayaknya. 400 red diamond. Atau kalian bisa isi pakai blue diamond. Barang es gue cuma satu, anjir, itu pun juga dapat dari hadiah level 30. Nah, misi udah kelar nih, guys. Weekly quest, quest selesai. Kita ngejar XP aja. Soalnya kalau ngikutin quest yang ini, kemungkinan monsternya kuat, jadi susah di-kill. Jadi kita hari ini kelarin dulu weekly quest ya. Sambil menganalisa game ini ya. Yang kebetulan main server Bineka bisa komen di bawah. Soalnya teman gua dikit, kebetulan dikit. Enggak punya teman, anjir. Masih 1/30. Dan ada quest-nya juga. Harus sapa. Sapa semua nanti dapat barang apa lah, enggak tahu. Reward login. Terima, cuy. Gue udah login 14 menit. Oh iya, menurut gue itemnya ya. Kalau item paling bagus, UR kalau nggak salah. Itu pergabungan SR. SR kan super rare, UR ultra rare. Kalau tidak salah ya, bosku ya. Waduh. Oh ya, job yang paling bagus menurut gua adalah Blood Dancer. Itu kalau farming, kalau cari barang atau apa, enak banget, cuy. Di Dark Elf dia. Ada di Dark Elf. Kalian bisa ambil tuh job untuk pemula. Oh, achievement. Oke lah guys, jadi itulah video kali ini. Nah, ini dia karakter gua yang sangatlah cupu dan tidak bermoral. Kalau kalian kebetulan main server Bineka, kalian add gue ya, jangan lupa. Jadi video sampai sini dulu guys. Kalau kalian merasa terbantu atau kalian emang pengen mendaftar ya, buruan daftar deh sebelum nanti kalian nggak bisa dapat red diamond. Nanti red diamondnya kalian ambil di sini, di piala ini, terus ke event toko kalian ini ambil reward box pra-register plus pra-register Google. Jumlah beli satu persatu karena gue udah beli. Nanti kalian dapat pas level 10. Emailnya wajib. Kalau misalnya kalian ini udah main server lain, terus pakai email sama, terus udah beli ini, nggak bisa pindah ke server Bineka, jadi kalian harus bikin email baru. Baru level 10 nanti kalian ambil ini. Event periodenya sampai tanggal 29 Maret, cuy.
menurut waktu server ya. Event terbatas, jadi jangan lupa loh, ntar dapet 2000 lumayan cuy. Kita bisa beli... bisa beli apa tuh? Ini cuy, 10 plus 1. Bisa dapet grade R, grade A sampai SR, equipment, varnish tersedia, pasti mendapatkan lebih tinggi. Nice. Oke guys, jadi video sampai sini dulu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Gua Daniel Witz. Ciao dulu. Thank you.